Bikin haru, Rita Amalia pajang foto bareng nenek Nagita Slavina di Hari Ibu. Dilansir dari suara.com, 22 Desember yang diperingati sebagai Hari Ibu menjadi momen spesial bagi perempuan di dunia, tak terkecuali Rita Amalia. Ia yang turut merayakannya mengunggah foto bersama sang ibu. Foto tersebut adalah potret lawas Rita Amalia bersama sang ibu. Mertua Raffi Ahmad ini tampak tersenyum sambil merangkul sang ibu yang cantik dalam balutan hijabnya. Selamat Hari Ibu untuk seluruh ibu, kata Rita Amalia di Instagram Rabu 22 Desember 2021. Di momen spesial itu, Rita Amalia mengucapkan terima kasih atas kasih sayang yang tak terhingga dari ibunya. Terima kasih sudah melahirkan aku. Tanpamu, aku bukan siapa-siapa, Al-Fatihah, ucap Rita Amalia. Postingan Rita Amalia dan nenek Nagita Slavina menjadi foto yang jarang terekspos. Tak sedikit pula warganet yang terlihat momen kebersamaan ibu dan anak tersebut. Masya Allah, saya terharu. Selamat Hari Ibu Mama Rita, kata Edfama Bahalwan. Al-Fatihah buat Oma, selamat Hari Ibu Tita, salut Ed Santi Alsa. Al-Fatihah Ibu, Al-Fatihah juga untuk almarhum Mama, rasanya rindu sekali tutur ini, Harun Hasanah. Nenek Nagita Slavina memang sudah lama meninggal dunia pada 2016 lalu. Perempuan yang akrab disapa Oma Sofina itu wafat setelah menjalani operasi intensif di ICU. Dan menurut kalian, bagaimana komentarnya Slavina Lover? Tulis di kolom komentar ya, gengs.